Okay. I'll do it. I'll do it. Halo semuanya, assalamualaikum. Aku Atika dari Blog, and finally, akhirnya balik juga ke YouTube yang udah lama banget pengen bikin video, tapi malesnya tuh minta ampun. Sebenarnya bukan males, kayak sometimes, you know, I don't feel so much confident to come to the camera, but then I decided to come back, dan akhirnya aku balik, yes! So, hari ini aku mau tunjukin, aku mau show ke kamu semuanya satu makeup yang paling sering banget di request, terutama I'm active on Instagram. Kamu bisa follow Instagram aku @atikasaribolong. Banyak banget cewek-cewek di sana, kayaknya sih cowok gak ada ya, cewek-cewek di sana yang request, Atika please dong makeupnya tutorial, bagus banget, aku pengen tahu. Nah, ini makeup yang the most requested makeup ever, so aku mau show ke kamu makeup aku yang sering aku gunain untuk photoshoot, my favorite makeup. Dan ini aku suka banget makeupnya karena cocok banget untuk wajahku, dan aku harap kamu juga bisa praktekan di rumah. Kalau kamu udah praktekan, please you can take your pictures, take some pictures and tag aku di Instagram @atikasaribolong, so aku bisa like pictures kamu. Dan ini kerudungnya aku suka banget. Aku lagi suka banget pakai kerudung Angel Scarf dari Morocco Boutique. Kerudungnya simple, gampang dipakai, nggak tebel, bahannya adem. Dan ini bajunya dari Alula, my favorite brand. Bajunya enak banget buat sehari-hari. I really love that. Dan kalau kamu penasaran sama kontak lens aku, bisa fokus gak? I don't know. Okay. Dan kalau kamu suka sama kontak lens aku, kamu bisa tanya langsung aja ke sellernya di @gitageo di Instagram. Ini aku apa ya jenisnya ya? Kayaknya Latin Honey deh kayaknya. Bagus banget. Kesannya tuh kayak mata kucing, like arr. So, okay. Kalau kamu udah gak sabar, dan aku juga bakalan stop talking because I love talking and I don't talk a lot. And I'm sorry kalau ada suara kayak bzzz, itu suara fan. Bisa lihat? Okay. Suara kipas angin. Karena AC-nya lagi mati dan aku lagi dalam rangka menunggu tukang AC tercinta. Oh my god, kok suddenly ini gelap? I don't know, okay, cahaya mataharinya lagi sedikit terang. Okay, udah terang ya. Lagi nunggu tukang AC tercinta untuk benerin AC aku, karena ini AC-nya udah mati selama 3 hari. Dan like whoosh, I'm sweating guys. Okay, so kamu pasti udah gak sabar dan udah capek denger aku ngomong terus. Mendingan sekarang kita langsung aja ke makeup tutorial. Whoosh. Okay, sebelum apply eyeshadow, biasanya aku suka apa ya, kayak mattify bagian kelopak mata aku dulu. Pakai bedak yang tipis ini tadi dari Arcangel dan pakai kuas of fluffy yang agak besar. Ini kayak translucent powder. Okay, untuk eyeshadows di bagian lid aku mau pakai dari Castle Sand 88 Original Palette. Aku rasa kalian banyak yang udah punya. Belinya juga di online shop. Jadi bisa dicek aja Castle Sand. Hati-hati barang palsu. Oke, okay, aku mau pakai yang warna ini di bagian sini. Right here. Oke, okay, untuk bagian lipatannya, kamu coba deh pakai yang ini di sebelah sini. Warnanya kayak dark brown, atau bisa pakai eyeshadow apapun yang kamu punya. Okay, next aku ambil eyeshadow warna hitam. Bisa pakai eyeshadow apapun, tapi amazingly di sini aku pakai eyeshadow warna hitam dari
mungkin I don't know, mungkin banyak dari kamu nggak tahu ya, tapi ini harganya for me is very cheap. Harganya kayaknya di bawah 100.000 ya, dari mereknya, dari Ines. Ini I think it is from Indonesia, but I don't care. Atika, you use a very cheap product, but I don't care. But this is really great. The pigment is just awesome. Pigmentnya tuh bener-bener sama kayak makeup-makeup mahal kayak MAC. Apalagi yang ini kayak Makeup Forever. Oh my god, this is just really great and I really love this. And I'm not shy to wear this. I don't care. I love this. Dan ini kacanya sengaja aku patahin karena aku malas banget buka tutup-buka tutup karena aku sering banget makeup. So I just put this on my vanity. Okay, so ambil sedikit warnanya dan di build in sedikit-sedikit. Mulai dari outer V sebelah sini. Okay, ini kalau eyeshadow-nya diambil banyak banget itu pigmen banget loh. Ini cuma diambil sedikit aja udah kayak gini warnanya. Oke, okay, terus di build in to your crease atau lipatan mata seperti ini. Terus diratain pakai fluffy brush. Tuh kan, mau dirataininnya aja susah saking pigmented-nya. Dari eyeshadow Ines juga. Di sini dari series Pattaya. Dan di sini aku mau ambil yang warna shimmering white. Sedikit aja karena ini super duper 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 pigmented. Oke, okay, sekarang waktunya pakai eyeliner dan ini dari Fire Glam. Ini eyelinernya super duper duper bagus. Aku nggak tahu kamu bisa dapetinnya di mana, tapi aku dapetinnya di salah satu toko kosmetik dekat rumah aku. Dan ini bener-bener is very 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 good eyeliner, my favorite one. Bawah eyelinernya diratain sedikit aja dulu pakai kuas yang tadi dan gak usah dikasih eyeshadow apa-apa karena pasti karena pasti tadi ada eyeshadow yang masih tertinggal di sini. Nah, sebelum pakai bulu mata palsu I mean fake lashes, aku mau beresin alis aku dulu. Nah, di sini sebelum pakai brow powder atau biasanya sih aku pakai eyeshadow aja untuk alis aku terus pakai mascara. Nah, sebelumnya kita sikat dulu alisnya. Oke, kita dibawa ke atas kayak gini. Terus diratain lagi ke tempatnya semula. Aduh. Oke, like that. Nah, terus ini dua-duanya belum pakai brow shadows. Nah, terus di sini aku ambil eyeshadow dari Sari Ayu. Warnanya kayak super super dark brown. Biasanya aku mulai dari sebelah sini. Like that. Aduh, perutnya kok keruyuk. Biasa orang diet, cuma makan pisang aja tadi pagi sama minum teh.
kembali ke sini. Bentar. Nah, terus di sini kayak semacam dibuat apa ya? Kayak alis-alis yang diri-diri gitu ya, seperti yang kayak natural alis. Sisanya dibawa aja dari yang ada. Fill in the blank space. Yeay! Alisku sudah jadi. Tinggal pakai mascara. Terus pakai mascara lagi. Di sini aku pakai L'Oreal L'Oreal Curl Fixing Foliar Waterproof Mascara Curl Impact Extreme Resist like this. Okay, kau bisa cari di banyak department store, ada di Watson. Oh, no, bukan department store. What I mean is Metro, di Sogo, dan di tempat-tempat lainnya. Okay, sekarang nggak usah banyak-banyak maskaranya, di sedikit aja. Terus bawa alisnya kayak gini ke atas. Kita bikin kayak messy brows, which are really cool. Kebetulan aku punya alis yang helaiannya tuh panjang-panjang. Hati-hati. Sekarang aku mau pakai bulu mata. Bulu matanya itu, tangannya kotor. Bulu matanya itu harus di trim dulu, alias harus digunting dulu di bagian, mungkin bisa digunting dari bagian tengah di sebelah sini. Karena kalau terlalu panjang dipakainya itu susah banget. Pakai bulu mata itu susah. Jadi, paling sebel kalau ada yang ngajak ngomong. Oke. Okay. Sambil tunggu bulu matanya kering, sekarang aku mau pakai lipstick dulu. Dan ini dari Revlon, number 038, number 038. Namanya Peach Silk, jenis warnanya. So, just apply it. Okay, terus aku mau mattify lipstick yang Revlon tadi, karena itu nggak matte. Ini dari NYX Soft Matte Lip Cream, warnanya in Abu Dhabi. Oke, aku suka banget lipstick ini, karena nanti setelah few seconds or few minutes, hasil lipsticknya tuh jadi bagus banget dan sangat tahan lama. I'm really hungry. Biasanya aku jam segini udah bikin apa namanya, makanan diet aku. Dia oatmeal, tapi aku buat kayak sejenis bubur ayam, dan itu rasanya super yummy, enak banget. Kayak nggak serasa makan oatmeal. So I really enjoy my diet, honestly. Dan gara-gara diet itu, berat aku tuh udah turun sekitar 3 kg. Yes, awesome. Oke, okay, ditunggu dulu sampai few minutes and I'm gonna pay back. Alright, so supaya bulu matanya kelihatan kayak bulu mata asli walaupun itu palsu, aku mau pakai maskara yang tadi di bulu matanya. Jadi kelihatan kayak helaian bulu mata asli. Ini dengan syarat ya, dipakai kalau lemnya sudah benar-benar nempel. Kalau enggak, nanti bulu matanya bisa copot lagi karena kebawa sama maskaranya. Sama kuas maskaranya maksudnya. Dengar enggak? Tahu, tahu, tahu Bandung, tahu Bandung.
lengkapnya. Aku harap kamu suka sama tutorialnya walaupun tutorialnya panjang, karena namanya juga makeup untuk photoshoot harus benar-benar dijelasin gimana caranya dan supaya kamu ngerti. Dan satu hal, kamu nggak perlu gunain makeup yang harus mahal. Bisa juga kok didapat makeup yang kualitasnya bagus dan harganya pun terjangkau, because you have to save the money in this kind of economy. Gak usah keluarin banyak uang untuk sesuatu yang sebenarnya kamu bisa beli dengan harga yang lebih ekonomis atau lebih terjangkau, dan for me it's worth it. So itu pesan dari aku sih. Jadi gak usah, you know, just don't care about the people opinion. As long as you like it, as long as it can save your money, just do it, girls, do it. Oh yeah, terus kalau misalkan kamu tertarik sama modeling, endorsement, ataupun ada bisnis that you wanna do it with me, bisa langsung kontak line aku di Atika Sari Bloem, nggak pakai app ya, langsung aja search Atika Sari Bloem. Dan kamu bisa chat aku, but I'm sorry guys if you are a man and then try to hey Atika blah 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 blah, I'm gonna just block you, I'm sorry about that, because lainnya hanya untuk business, or if you want modeling, endorsement, whatever, blah blah blah, just contact me right away. Apalagi ya, alhamdulillah sih sekarang banyak banget yang udah tahu modeling di aku, karena jatuhnya tuh harganya tuh sangat terjangkau, sangat-sangat terjangkau dibandingkan kamu harus cari model sendiri, harus cari makeup artist, sewa studio foto, sewa fotografer, kemudian harus endorse orang lagi di promo di IG. Kalau di aku udah like all in one service, all in one modeling service, all in one endorsement service. Jadi udah ada modelnya, which is me, udah ada modelnya, udah sekalian makeup, udah sekalian fotografi, udah sekalian sampai promosi di IG, dan nanti produk yang barang yang kamu kirim ke aku bisa aku kembalikan lagi, so pasti. Jadi nggak perlu risau karena udah hampir 1000 toko yang modeling di aku, alhamdulillah. Dan okay guys, sekarang aku udah mau photoshoot karena my dad as a great photographer, he's a great photographer, and I'm happy, you know, karena bapakku yang udah retired, so bisa aktif lagi, bekerja, bantuin aku, it's like very happy thing for me. Dan aku mau photoshoot sekarang karena barang modelingnya udah banyak banget yang nunggu. So I'll talk to you guys very soon, I'll see you guys later. And assalamualaikum, have a nice day, and wish you the best of luck. Bye!